Berjalan-jalan macam ni simple je, sebab dia salah satu senaman yang ringan, yang orang kata budak-budak boleh buat, orang yang lebih berusia pun boleh buat, siapa-siapa pun boleh buat. Yang penting kita akan kekal sihat dan kita akan kekal cergas. Ramai sangat yang DM kita, yang borak dengan kita. Biasanya orang-orang tua lah. Ya, orang-orang yang dah lebih berusia, dia ada masalah sakit pinggang, sakit kaki dan sebagainya. Dia cakap, apa langkah yang terbaik kalau kata saya nak terus kekalkan kesihatan saya? Antara yang kita boleh buat adalah berjalan-jalan di taman. Macam saya hari ni, saya baru balik kerja, nampak ada beg, ada ni lah, baju pun baju kerja lagi. So, simple je, saya baru balik kerja, saya ambil masa dalam lebih kurang 20, tak payah setengah jam, pertama dalam 15 ke 20 minit sahaja untuk saya berjalan, untuk saya hidup udara segar dekat sini. So that saya boleh releasekan tekanan, saya boleh fresh air, hidup fresh air kan. So saya rasa lebih relax, lebih tenang. Jadi kena amalkan selalu, buat hari-hari konsisten. Banyak kebaikan yang kita boleh perolehi daripada kita buat aktiviti macam ni. Antaranya adalah kita meredakan tekanan kita lah. Kita dah kerja penat-penat satu hari, 12 siang tu, petang-petang macam ni kita ambil masa sekejap untuk kita relax, untuk kita kurangkan tekanan, release tension, barulah kita lebih sihat. Lain tu, kita dapat juga keluarkan peluh. Kadang-kadang kan, macam saya cakap di permulaan video tadi, ramai orang yang lebih berusia, warga-warga emas, yang sebenarnya dah tak larat nak jogging, dah tak larat nak buat aktiviti-aktiviti yang orang kata berat-berat. Dengan buat aktiviti berjalan macam ni pun dah okey sangat-sangat. Kita boleh gerakkan masa-masa kita, tangan kita, kaki kita, dan kita dapat keluarkan peluh. Selain daripada buat aktiviti senaman ringan macam ni, jangan dilupa pemakanan kita pun kena dijaga. Sebab makin lama kita makin berusia, jadi kadar metabolisme dalam badan kita semakin menurun. Jadi untuk mengekalkan kesihatan yang baik, kita kena jaga pemakanan kita. Di samping kita buat aktiviti-aktiviti macam ni, memang insyaAllah kesihatan kita akan lebih terjaga lah. Tak adalah rasa kejap-kejap rasa lenguh, tak adalah kejap-kejap rasa sakit pinggang, sakit belakang. Bila kita jaga semua dan kita kekalkan gaya hidup yang sihat. Jadi itulah serba sedikit yang kita nak kongsikan hari ini tentang berjalan-jalan yang boleh membuatkan kita sihat dan sejahtera, insyaAllah. Terima kasih sebab follow kita.